Semoga ikhlas, semoga cepat sembuh. Iya, betul, 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 betul. Jadi, ya, kita orang luar, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Ya, kita berdoa aja agar mereka ikhlas. Halo, assalamualaikum. Halo. Hah? Halo, halo. Kenapa, dok? Iya, Miss, gini. Anakku baru dua bulan ini di sini ya. Terus, itu pertama datang sih baik ya, neneknya baik, anaknya baik tuh. Welcome lah ya, makan juga nggak terjamin lah ya, udah gitu. Setelah di sini sebulan tuh, akhirnya kok kayak aneh, kayak gitu, Miss. Megang-megang pantat lah, megang-megang tete, lah, pas lagi mandiin, Megang apa? dia nyuruh aku. Megang Megang. pantat, megang tetek. Terus? Terus pas lagi dimandiin, dia juga nyuruh aku suruh ngocok. Setiap lagi duduk, setiap kali duduk, dia bilang suruh aku suruh ngocokin. Maksudnya dia ngajakin aku terus, Miss. Ngajakin kentut gitu. Aku udah gak ngaceng gitu, Miss. Udah gak ngaceng. Udah bikin ulah tuh Miss, ngadu kok istrinya, katanya aku nggak mikirin dia lah, aku nggak bisa apa lah, nggak bisa jagain dia. Ya mungkin dalam pikiran dia, aku nggak mikirin dia karena nggak bisa muasin dia. Setiap dia ngajakan tuh aku selalu nolak. Setiap dia aku suruh ngajak, aku selalu nolak. Miss, mungkin dia marah kali. Terus dia ngadu-ngadu ke istrinya ini, malah dia dimarahin sama istrinya. Kamu ini mafan. Udah diambilin cece, suruh bantuin kamu, malah kamu gitu. Terus aku kerja capek-capek, bayar duit mahal, ambil cece, ke izin, kamunya gitu. Bilang gitu, mungkin dia marah gitu, misalnya, Miss. Oke, Aku berarti kan bingung nenekmu gimana membela mau kamu, dok? izin aku. Iya, neneknya ambil aku, ini pertama, ini udah dua kali loh. Apa yang ngantuk neneknya. Soalnya kan neneknya tahu kerja aku gimana, Miss. Neneknya akhirnya juga bilang, nenekku udah seneng sama aku, udah cerita sama aku. Tapi ya itu, kalau dia nggak suka ngaco, aku selalu nolak. Kemarin kan dia ngomong gini-gini, aku rekam tuh. Rekamannya aku kirim ke temen. Terus temen bilang, hati-hati kamu. Tapi kamu sampai itu. Astagfirullahaladzim. Tapi pakai bahasa Antonis, nih, aku nggak mudah ngomong. Terus gimana aku mau ngaduk izin. Aku takut. Takut Kamu kedokteran, aku nyuting itu takut ada manuknya pindah. apa enggak? Kamu pas kamu rekam itu ada manuknya apa enggak? Enggak, Oh. kalau lagi orangnya bisa tidur ini sama begini jam segini lah mis. Ini jadi udah bangun ini kalau lagi ngeteh yang ngobrol katanya aku nggak bisa dia kamu nggak bisa bikin ke aku bahagia dia bilang gitu terus aku tanya terus kasih tahu aku dong caranya gimana biar aku nih aku bisa mikirin kamu caranya gimana kasih tahu ya diem kamu nggak bisa bikin aku bahagia kamu nggak bisa bikin aku gini 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 terus pernah dia ngomong kamu punya teman tukang pijat nggak ya pikirku ya pijat suruh pijat ya ya Miss aku ada teman pijat ya udah kamu panggil ke sini dong kalau sekarang suruh macam ini punya aku makanya sambil praktekin Miss sambil praktekin menunjukkan praktek aja gini sambil ngocok-ngocok gini gitu Lu gak sambil bahaya dah. praktekin gitu. Iya sambil praktekin gitu. Aku kan takut. Terus aku bilang, di Indonesia nggak ada kayak gituan. Nggak ada, aku juga nggak bisa ngalahin kayak gitu. Aku sama suamiku juga nggak pernah kayak gituan. Bilang gitu. Terus aku kan minta lo sama nenek kamu dong, sama istri kamu. Nenek aku nggak bisa, nggak mau. Dan udah ngomong sama aku. Iya nggak mau, aku udah nggak ngatang. Gimana mau ngotot, gimana yang dikotot apanya. Memang segitu kayak Lambemu, gitu Dok. titik terusan Lambemu. ya iya Dikocok Miss apanya? ya Allah Miss jadi apanya kalau lagi habis mandi itu Miss Allah bangsit ganteng Miss mengkiru Miss temenan Miss kenapa kenapa kok begitu apanya tiap kali itu TikTok katanya daripada aku sama apa perempuan yang lain di luar kok mungkin sama kamu aja bilang gitu. Nah, kita ini kan istrinya lagi di Thailand nih, lagi pulang. Kemudian dari istrinya pulang, ngadu ke agent, aku gimana, takut dengerin, apa gimana. Soalnya kan ini pernah bilang, aku kasih, ini kamu training 3 bulan ya, selama 3 bulan kamu nggak bisa jaga kumpul, aku balikin kamu ke Indo. Ya mungkin ini kakinya lagi bikin ulah kali, aku takutnya gitu, Miss.
Oke, relax aja, relax aja. Sebentar, 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 sebentar. Oke. Jangan, Ya, Miss. jangan, jangan cemas dulu, jangan cepat suruh. Oke, manuknya kan nggak ada dong. Karena Miss takut. Manuknya ada nggak? Ya. Ada manuknya nggak? Gak ada, Miss. Sepi sudah, Miss. Maksudnya piye tuh? Anu piye maksudnya? Lah ya manuknya kan nggak ada, Tommy slep toh. Iya, Miss. Sepi ya. Terus yang dikocok apanya itu? Ya dikocok apanya? Kalau manuknya nggak ada, terus gue nggak mau nyocok apanya. Masa Allah. Enggak tahu. Orang tiap kali dia kacangannya sampai berdekin gini, tangannya sampai berdekotok gini. Ngocok. Duh. Jangan puasa-puasa kamu itu membuat netizen nanti otaknya traveling semua, kamu tahu sendiri mbak-mbaknya itu pikirannya bisa nggak jelas, pembayangnya yang nggak ada. Kamu itu jangan siang-siang musimnya panas, kamu itu ngomong manuk lagi, aduh suaramu nggak jelas lagi, aduh aduh aduh. Itu ya itu aku lakukannya lagi tutup udah ganti itu makanya langsung bisik-bisik takut nggak Oke. bangun itu Oke. Ini tentang manuk. Apa yang perlu kamu lakukan adalah jika kamu punya rekamannya manuk tadi, kamu kan kirimkan ke temanmu. Kamu juga harus kirimkan pada agen. Itu sebagai bukti, dok. Karena agen kan nggak tahu. Jadi sebelum mereka ngadu, kamu ngomong duluan. iya oh berarti aku harus ngomong izin dulu ya. Iya, dok. Wajib. Agen tidak akan Oh, tahu jika kamu tidak memberitahu. Jadi kamu harus ngomong sama iya, agennya. udah dua kali itu ngomong-ngomong neneknya katanya aku nggak ngertiin dia, aku nggak ngertiin dia. Nanti maksud aku nggak ngertiin dia itu gimana? Aku kan nanya ke kakeknya. Apa yang aku dapetin kamu kasih tahu aku harus gimana biar aku ngertiin kamu? Aku gimana? Ya kalau berbicara tentang manuk, berarti kan kamu harus harus tahu diri lah intinya. Kamu harus cerita sama agentmu itu aja. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Kita harus telepon agent dulu ya, Miss. Sebelum sebelum neneknya ngaku ke agent ya. Iya lah. Jadi ini anak-anak pada puasa semua, pikirannya traveling cari manuk kecil-kecil. Aduh, kamu kejan. Tak jelas arah-arah itu. Nanti aku biasa antren, Miss. Nggak ada rasa nafsu, nggak apa-apa. Lah iya kamu nggak Mungkin ada rasa, itu dok. apa yang... Lah teman-temanmu yang denger ini traveling semua anak otak ya. Hah? Eh, jangan jelas sih poso-poso dijak traveling manuk. Aku cuma takut nih, aku di betul aku kan masih 3 bulan, Ya, tiga makanya bulan seperti mah yang harus saya sampaikan, dok. itu. Jika majikamu Hansap, itu dipanggilnya dalam bahasa Cina adalah Hansap. Kamu Iya. kan punya rekamannya tadi, kamu ceritakan sama agent. Takutnya nih kalau neneknya ngadu duluan, setidaknya agentmu sudah tahu. Jadi Iya. ya jangan sampai kaget. Ngerti nggak? Apakah kamu Oh mandiin iya. dia itu burungnya di dia cuci sendiri, apa kamu yang nyuciin burungnya? Aku nunggu di depan pintu nih, dia mandi sendiri ngocok-ngocok. Tapi dia bilang, kamu ntar mau itu ya nyuciin ini gue ya, dicuci ya sambil dikocok. Dia bilang, tangannya sambil ngetek gini. Tapi kan mau Gini-gini gini. piye tuh aku gak ruru pamu gini-gini Dia apa apa enggak ya. maksudnya tangannya, tangan dia sambil ngetek tangannya sambil ngocok itu. Ya yes, kayak gitulah. Intinya intinya kamu jangan sampai di apa ya? Tertipu atau karena kelicikan majikan kamu cepat-cepat mengadu saja sama agent. Itu yang terbaik. Ini soalnya pas aku kan masih pulang nih. Dah ya, mendingan kamu cerita sama agentmu saja, dok. Daripada kamu Aku soalnya sebulan ini terjebak. nggak libur. Dah ya, daripada kamu terjebak, lebih baik kamu cerita sama agentmu. Ngerti? Ini aku nonton telepon ke agent ya. Harus, wajib, dok. Wajib. Karena saya tidak Iya, ingin iya. kamu terjebak oleh oleh majikan, dua majikan yang kamu tidak pernah tahu. Jadi mendingan kamu cerita sama agentmu. Bagaimanapun agentmu adalah orang tuamu saat di Hong Kong. Ngerti? Iya. Ya, ntar aku telepon aja lah. Iya, kamu telepon agentmu. Kok. Ada yang lain Aku lagi? pun mau tembak ini. Enggak lah, kamu nggak akan Enggak ada di diintermini. sini itu aja. Kamu nggak akan diintermini. Aku Yang tempat penting doang. kamu melakukan bagianmu.
Yang penting kamu tidak ngocok Iya, itu aja, wes. aku sudah tinggal aku ini sering kan pagi-pagi dibangunin ya. Aku suruh bangunin kan, bangunin di popong lah. Ini kan nggak bisa bangun sendiri ya. Aku Udah nggak suruh. bisa bangun sendiri aja kok manuke kok ken pola toh. Iya, nggak bisa bangun kan aku bangun-bangun. Ini tangannya belanjangan nih, sama anak susu gitu nih. Saya kemegang tete aku gitu. Megang-megang pantat lah, kalau bilang tete aku gitu. Masa iya sih orang-orang udah nggak bisa apa-apa gitu sombong kali. Jalan pelan, jalannya pelan, pelan, pelan gitu. Leo Ih, jalan aja aku gak udah mampu jalan kok. lagi. Kok ya dolanan manuk gitu loh maksud saya. Ya, manuknya jaga kesehatan nih, selep nih, sampai yang dikotok nih. Jadi kalau aku habis mandi, ini selep nggak kelihatan nih. Cuma lato-latonya aja yang kelihatan, bencul. Kelihatan apanya? Itu nggak kelihatan. Ya wes nang kerja dok iki gosip paling parah iki malah poso-poso dosa kabeh iki kok. Wes nang kerja ngono. Ya udah bisa. Nanti aku Lapor izin agent. aja ya, Miss. Lapor agent dok, lapor agent. Iya kan? Iya kan? Oke, Oke. Miss. Oke, Miss. Oke, Pak. Makasih banyak ya, Miss. Iya, Ya, terima kasih. iya. Oke, Pak. Masalah. Arek-arek iki lek pikirane traveling kabeh lek diajak ngomong sing enggak jelas ini. Masalah tenan. Aku Boh, karep murek. Halo?